Siapa yang salah itu dibuat buat album 7 tapi baru keluar album 8 dan isinya yang main cuma kita berdua juga. Iya. Kalau dari lagu itu di album Mata Hati Reformasi, baca liriknya di album 7. Album 7. Iya. Terus apa lagi? Okay, orang gila missing person. Oh iya, missing person. Iya. Naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung. LOVE love. Oh gue ini. Tapi mengapa teman? Ya, percaya. Gitu. Lagi ya. Udah 16 loh itu. Tinggalan zaman. Ada lagi ya? Tinggalan zaman. Hit singlenya. Tinggalan zaman. Klipnya tinggalan zaman ya. Lo rabun tapi kita ingat sendiri lagi. Video klipnya kita naik Vespa kan. Ada mobil plat merah sama kecoa. Kecoanya kita ubur-ubur kan. Modelnya Lisa Patsy. Oh, iya. Mobil-mobilan plat merah ya ini. Yeah. Lisa Patsy. Mm-hmm. Naik di rumah pohon. Richard Puntario ya, itunya. Dari yang bikin. Karakternya. Keren. The best rock album AMI Award tahun 1998. Yeah. Nutrisi yang kita lahap juga cuman pizza mie. Selama berminggu-minggu. Oh, ayam bicikenin. Ayam bicikenin. Yang gua ingat dulu. Wolf ya. Wolf itu engineer kita. Di antara kita rekaman waktu rekaman. Rekaman dengar berita. Oh iya betul. Iya. Deg-degan kalau mau keluar lihat mana ya di sana. Cinta apa? Dia cinta apa gitu. Iya. Apa yang terjadi di luar? Terus dipanggil siapa? Jadi selebriti ya. Oh. Kan kita kesana dipanggil dia kan. Iya. Oh, siapa? Anak Trisakti. Trisakti. Ada aneh sih untuk sebuah proses kreativitas iya. Penciptaan. Waktu itu kan lagi mencekam anak Trisakti lagi apa kayak terkurung di dalam iya, kan. Kampus. Takut keluar kampus. Terus kabarnya sniper. Iya, sniper ngancam, nggak ada yang berani masuk, nggak ada yang berani. Wow. Kita datang manggung. Iya, si Wanda, ayo dong kasih semangat di sini. Akhirnya kita datang ngasih semangat mahasiswa di sana. Padahal sementara kita juga ragu-ragu juga, takut juga kesananya kan. Lo kali yang sadar. Kita gak sadar ya. Aku aja gak sadar takut. Gimana? Gue aja gak sadar takut. Gue gak dateng. Iya. Oh iya. Kayaknya kan sini doang. Iya. Disakti itu mas. Gimana lo orang ngeliat tentara di mana mana mencekam lah. Lo nyecer banget sih. Lo ngeliat gue gimana dulu waktu itu dong. Wah, lo kurus banget panggilnya kan. Cungkring, gila. Hah? Iya. Rambut udah hijau belum? Udah hijau loh. Udah berapa menit tuh? Tadi nama Wanda itu Wanda Hamida, artis yang juga politisi sekarang. Dulu dia pernah jadi video klip mahasiswa. Iya, mahasiswi. Ada juga di video klip selainnya. Iya. Dibalikin. Dia waktu masuk DPR paling depan loh waktu itu. Termasuk apa? Cewek cantik, artis terkenal, tapi berani. Dulu pacaran sama siapa ya? Dulu apa sih? Dulu pemberontakannya dia tuh berawal dari dalam rumahnya kayaknya. Oh, mulai. So tau. Mulai. Itu TikTok itu tuh kayaknya. Emang iya? Tau deh. Ya gitu deh kira-kira. Seru. Ngomongin covernya kan? 98. Oh cover datang terakhir. Gak kira lagi mau mikirin. Mata. Ya. Akhirnya aku lukis pakai ini. Mata. Karena apa? Kan reformasi ya. Mm-hmm. Jadi. Mata hati. Reformasi. Kita pengen reformasi itu dengan mata hati. Jadi yang lo gambar mata dan nanti love ya. Love. Di belakang. Di depan bendera merah putih. Mm-hmm. Kan kita kayak Indonesia kayak di riset kan hari itu tuh kayak semuanya di riset tuh semua segala macam harus kolbunya ya di karena kita kenapa kita nyebut mata hati reformasi karena semua orang Indonesia saat itu pengen reformasi tapi kejadian reformasinya sedikit deg-degan ya
apa bakar-bakaran demo, ada yang ditembak. Jadi kita pengennya ayo kita berubah tapi dengan mata hati gitu, jadi dengan baik, dengan damai, dengan apa, nggak ada kerusuhan itu. Jadi salah satu siraman adem, biar adem kita lewat lagu masih lagu lagu juga lagalan. Karena kita kan suka dibilang kita tuh klep katarsis ya. Jadi apa, orang yang marah, yang emosi, yang mau berontak, yang mau itu dengar lagu slang jadi apa sih, tersalurkan emosinya, tersalurkan marahnya, jadi nggak anarkis. Jadi kalau mau rasa emosi yang tinggi, marah, dengerin lagu slang, luapkan di lagu slang, teriak-teriak dengan lagu slang, pasti marahnya, emosinya akan reda. Teredam. Ada? Oke? Ya.